Hello Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Jeep Wrangler warna biru metalik model hardtop. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Kingsmart Jeep Wrangler. Sedangkan untuk bagian atas, di sini ada tulisan diecast metal scale models untuk 3 tahun ke atas. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil ya guys, tertera di sebelah kanan di sini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil yang tertera di sini, khususnya Jeep ya guys. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Bagian bawah tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini, Jeep Wrangler. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm, sedangkan tinggi 5,5 cm, dan lebar juga 5,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Untuk lampu bagian depan ini menggunakan mika, sedangkan grill terbuat dari bahan besi, bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk bagian atap yang warna hitam ini terbuat dari bahan plastik, kaca spion terbuat dari bahan plastik juga. Kaca bagian depan dan belakang ini menggunakan mika, sedangkan yang warna biru ini semua terbuat dari bahan besi. Baik, kalau kita pindah ke bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Di sini ada tulisan Rubicon dan tulisan Jeep Wrangler ya guys. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka seperti ini. Stirnya ada di sebelah kiri, stir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Mobil ini tipe pullback ya guys, jadi seperti ini. Mobil tipe pullback. Baik, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk lampu rem yang warna merah ini menggunakan mika, sedangkan bagian ban sama terbuat dari bahan karet dan pelek plastik. Di bagian bawah di sini ada tulisan Jeep. Untuk bumper bawah ini terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan 2018 Jeep Wrangler FCA USLC 2018 KT5412 skala 1 banding 34 Kingsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Jeep Wrangler ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye bye.